Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini,
Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Umat telah menyetujui keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2. Pembina. Melimpahkan rahmat dan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bulan kami cukuplah, kami cukup bersungguh-sungguh dalam waktu dekat Samosir akan terbentuk dan kita lengkap 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ketua yang saya hormati, merayakan atau mengungkapkan rasa kebahagiaan kita dengan terbentuknya DPW, para sahabat kita, kolega kita dari partai politik yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih Pak Amin. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua Umum Partai Umat yang masih muda, yang semangat. Saya pun jadi jawab apa? Kalau yang satu nanti ada yang marah. Alhamdulillah. Saya menyampaikan bahwa Pak Ketua DPW untuk mengapresiasi, memberi nilai kepada panitia, jadi dua pilih ketua panitia. Ya, insya Allah, terima kasih, kami apresiasi sebesar-besarnya untuk DPW Sumatera Utara. Nilai kepanitiaannya adalah A+. Jadi A adalah nilai tertinggi, plus ini untuk apresiasi sesuatu yang tidak bisa dihitung. Bukan sudah mengigau, tapi ini data, artinya data itu adalah potret di lapangan. Apa yang bisa di lapangan? Saya akan sampaikan dua macam data. Data dari konteks pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian data dari konteks ekonomi. Secara singkat, secuil update yang terjadi di negara kita saat ini. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia di atas 15 tahun itu ada 126 juta. Ya. Jadi dari 270 juta penduduk Indonesia yang belum 15 tahun itu ada 126 juta. 126,5. Di mana Indonesia hanya dijadikan karpet, hanya menjadikan pasar tanpa mendapat keuntungan yang impactful. Ini adalah model ada sebagian dari kamu, sebagian dari umat, yang kemudian kamu menuntun yang sukses, yang menang. Jadi hendaknya kita harus melakukan dibuat rankingnya berdasarkan tes PISA untuk matematika Indonesia. Karena seleksi anak haji negara yang bikin gelar tuntu berdara tuntu umat, pernah umat, ketiga-tiganya itu membaca inna sholati wa nasuki wa mahyaya wa alhamdulillah wa rahmatullahi. Cuman juga tadi di film yang kuasanya ini yang sebenarnya remeh-remeh ya. Nah kalau tadi kata-kata itu berdekatan ya. Tapi ini sesuatu yang serius ya. Ini kita membangun hablum minallah dan sekaligus hablum minas kita dalam rangka perbaikan bangsa dan negara Indonesia kita cintai bersama. Kemudian insya Allah kita pada rumah tidak akan terjebak ke dalam yang dinamakan intellectual and political arrogance, yaitu kesombongan, kejumawaan, ketakaburan politik dan intelektual. Mengapa kita sedang menyaksikan lewat layar televisi atau kita membaca medsos atau bukan sebatasan media kita itu ya. Ada cuitan-cuitan, ada juga omongan-omongan ya. Yang sesungguhnya merupakan ekspresi dari arogansi intelektual dan arogansi politik. Jadi kita insya Allah partai umat tidak pernah mengatakan ala khairul minhu falak tani minna wa falak tahu minni itu apa
ekspresi intuisi, ekspresi shoulder-nya. Jadi kita akan mengatakan 1 million friends is not good enough, 1 enemy is too many. Jadi buat kita akan merangkul, kita akan mengajak seluruh anak bangsa yang insya Allah berlumbang progresinya dalam menghadapi masa depan lebih kurang sama dengan kita, untuk kita dapat kembali masalah-masalah yang memang sangat mendesak untuk kita atasi bersama. Ya, terima kasih. Hari ini kita dilantik DPW Partai Umat Sumatera Utara, tentunya kita punya kekuatan ya, dalam hal ini untuk bekerja. Semenjak 21 Agustus 2021 yang lalu, kita sudah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan Keamanan, kita menjadi satu partai. Kerja keras selama 2 bulan itu cukup melelahkan bagi kita. Saya yakin dan percaya Partai Umat Sumatera Utara dengan waktu yang sempit pada waktu itu Kemenkumham, kita bisa menyelesaikan dengan secara singkat. Namun dengan ada beberapa waktu yang lagi nanti kita mendapatkan verifikasi faktual dari KPU, insya Allah Partai Umat Sumatera Utara akan mendapatkan suatu legalitas menjadi satu partai yang akan ikut pemilu di tahun 2024. Kepada para kader di Sumatera Utara, kami berharap mari kita berjuang terus sesuai dengan tagline kita, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Mari bekerja, besarkan partai ini, jadikan partai ini adalah sebagai dakwah kita dan sebagai politis kita untuk memajukan negara ini, untuk merubah keadaan negara ini menjadi yang lebih baik lagi.